viral di media sosial TikTok. Sebuah video yang memperlihatkan helikopter yang mendarat di atas sebuah rumah. Tentunya rumah tersebut dilengkapi dengan helipad. Dalam video yang diunggah akun TikTok @kai_akup tersebut berlokasi tepatnya di Jalan Sungai Jingah, Kelurahan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Kalsel. Narasi dalam video tersebut menuliskan, "Tetaplah bekerja keras kawan, karena muka kurang tidur jauh lebih menarik, daripada muka kurang duit." Video tersebut sukses menarik perhatian warganet. Banyak warganet yang bertanya-tanya rumah tersebut milik siapa. Setelah dikonfirmasi jurnalis, ternyata rumah tersebut milik Haji Izam di Sungai Jingah. Haji Izam merupakan bos batubara yang baru saja mengundang Farel Prayoga saat perayaan ulang tahun perusahaannya. Ternyata Haji Izam merupakan Crazy Rich Kalimantan pemilik jet pribadi yang antar Farel Prayoga.